Oke guys, kembali lagi bersama saya Adi Tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian, yaitu cara menghapus aplikasi bawaan di HP Vivo. Nah, untuk kalian yang belum tahu caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai. Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini kita akan menghapus aplikasi bawaan dari HP Vivo, yaitu aplikasi Hot Games dan aplikasi Hot Apps ya. Nah, dua ini kita akan menghapusnya guys, karena dua aplikasi ini tuh ya nggak bisa dihapus ya, karena dia juga makan MB-nya itu cukup gede juga guys. Oke, jadi gimana untuk menghapus aplikasi tersebut atau aplikasi bawaan dari HP Vivo-nya? Nah, di sini kalian buka aja yang namanya itu V App Store ya, seperti ini kalian buka aja. Oke, jika udah kebuka, selanjutnya kalian pilih di bagian pojok kanan bawah yaitu kelola ya, atau di bagian pengaturan biasanya. Nah, jika udah, di sini kalian cari menu pengaturan seperti ini. Kalau nggak di bagian pojok ya di bagian tengah kalian cari, pokoknya menu pengaturan kalian klik aja. Oke, jika udah kalian klik, kalian masuk ke bagian pengaturannya. Di sini kalian gulir ke bagian atas, lalu kalian cari yang namanya buat aplikasi populer dan game populer di layar beranda. Di layar beranda ya maksudnya. Nah, di sini kan aktif nih. Nah, untuk menghilangkannya tinggal kalian nonaktifkan aja seperti ini. Oke, jika udah kalian nonaktifkan seperti ini, selanjutnya kalian kembali dan kalian lihat aja di bagian yang dua tadi ya, yaitu aplikasi apa namanya Hot Games sama Hot Apps, itu udah hilang guys, tadi ada di sini, sekarang udah hilang. Nah, untuk mengembalikannya lagi ya tinggal kalian aktifkan di fitur yang tadi guys. Nah, oke guys, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.